Halo, adik-adik mahasiswa. Pada video kali ini, kembali saya akan berbagi informasi mengenai beasiswa, yaitu beasiswa dari Bank Syariah Indonesia atau BSI Inspirasi tahun 2021. Apa itu beasiswa BSI? Kapan jadwal pendaftarannya? Apa syaratnya? Dan bagaimana caranya mendaftar? Mari disimak. BSI Scholarship merupakan program beasiswa yang diinisiasi oleh Lasnas, BSNU, dan Bank Syariah Indonesia. Target programnya dikhususkan untuk mahasiswa tingkat sarjana S1 semester 3 atau mahasiswa tingkat 2. Program ini berlangsung selama 2 tahun, semester 3 sampai semester 6. Beasiswa ini bertujuan untuk pemerataan pendidikan bagi mahasiswa prasejahtera. Beasiswa ini dibuka pada tanggal 20 September 2021 dan tutup pada tanggal 8 Oktober 2021. Dilanjutkan dengan seleksi tahap 1 yaitu administrasi tanggal 12 sampai dengan 19 Oktober 2021. Kemudian pengumuman 1 yaitu 20 Oktober 2021. Dilanjutkan dengan seleksi tahap 2 yaitu wawancara tanggal 23 sampai dengan 31 Oktober 2021. Dan finalnya yaitu pengumumannya tanggal 6 November 2021. Adapun daftar kampus BSI Inspirasi ini bisa adik-adik mahasiswa lihat terdapat 19 kampus. Perhatikan apakah kampus adik-adik masuk salah satunya ke dalam daftar kampus untuk penerima beasiswa BSI Inspirasi ini. Keunggulan program BSI Scholarship Inspirasi ini, nanti adik-adik mahasiswa akan mendapatkan bantuan UKT atau uang kuliah tunggal sebesar 3 juta selama 4 semester. Kemudian mendapatkan pembinaan kepemimpinan diri dan pembangunan karakter, pelatihan ekonomi keuangan syariah, program sosial project, dan berkesempatan magang di Bank Syariah Indonesia. Adapun syarat untuk mendaftar program BSI Scholarship Inspirasi ini, yang pertama adalah termasuk pada kategori mahasiswa prasejahtera yang dibuktikan dengan SKTM atau surat keterangan tanda miskin yang bisa diperoleh dari kantor kepala desa. Yang kedua, mahasiswa aktif tahun kedua atau semester 3 dari kampus yang telah ditentukan. Yang ketiga, memiliki IPK 3,00 dan tidak sedang menerima beasiswa sejenis lainnya. Adapun caranya mendaftar, yaitu silakan adik-adik mahasiswa masuk ke halaman didikumat.org. Kemudian akan tampil halaman seperti ini. Di sini ada menu, tinggal diklik. Lalu pilih BSI Scholarship. Kemudian diklik. Lalu pilih daftar. Kemudian akan muncul halaman daftar program BSI Scholarship. Adik-adik silakan di sini masukkan NIM-nya, nama lengkap, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, jenis kelamin, nomor HP, universitas, kemudian fakultas, email, kemudian password dan konfirmasi password. Lalu klik daftar ini. Setelah adik-adik klik daftar, maka adik-adik kembali masuk ke menu. Lalu pilih kembali BSI Scholarship ini. Lalu adik-adik masuk menggunakan email dan password yang sudah adik-adik daftarkan tadi. Lalu masukkan emailnya, password, dan klik masuk ini. Demikian informasi mengenai program beasiswa BSI Scholarship tahun 2021.